Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan siri pengajian kita secara ringkasnya dari kitab Anak Kunci Syurga, Miftahul Jannah, yang disusun dan ditulis oleh Allahyarham Tuan Guru Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki, seorang tok guru yang berasal daripada Indonesia, dan juga dia ada keluarga dia di Malaysia, dan dia telah meninggal pada tahun 1965 di Makkah Al-Mukarramah, di mana tuan guru kita ni boleh dianggapkan sebagai tuan guru kepada tok-tok guru kebanyakan pondok di Malaysia yang belajar di Mekah sekitar tahun 50-an dan juga pertengahan 60-an. Dan alhamdulillah, kitab-kitab dia ni salah seorang daripada guru yang banyak menulis buku. Tapi buku-buku dia simple-simple lah. Macam kitab kita ni, Anak Kunci Syurga, dia kata, buku ni aku tulis untuk dijadikan pengajian fardu ain kepada kanak-kanak dan golongan wanita. Jadi Tuan Syekh letak label ni, label awal lagi lah, untuk fardu ain. Dan dia juga telah menulis kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati, kalau kita sebut kat kitab tasawuf lah, tasawuf secara ringkas, yang mudah-mudah je. Tasawuf ni tak payah duk payah, sebab tujuan dianya nak membaiki kedudukan hati kita supaya baik dengan manusia dan baik dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak mengaji tinggi-tinggi sangat pun, akhir sekali tak jumpa juga. Sebagaimana berlaku kepada orang-orang kampung kita ni, belajar kita mertabak atau mertabak ni. Anda ingat lagi lah arwah ayah dulu, bila orang sehabis mengajar kita tasawuf ni, orang tanya dia, "Tok Guru, kita ni naik mertabak mana dah?" "Tak, mertabak mana tinggi." Dia jawab, dia kata, "Puak-puak mu ni boleh makan mertabak ya." Maknanya mertabak tu tak naik juga, pasal ibadahnya tidak meningkat. Mengaji kita khatam tapi tak naik dia punya darjat, maka dia kata, "Puak mu ni pada boleh makan mertabak." Masya Allah, tabarakallah. Itu satu orang panggil sentap juga lah, bagi orang tua tu. Nyebui kita agak berat juga kan. Baiklah, insyaAllah dalam siri kita, sampai ke siri kita malam ni yang ke berapa dah ni? 6 dah. Kita pun tak ingat siri ni. Pakai baca. Jadi sambungan kita, kita telah masuk ke bab, masih lagi dalam bab yang pertama, di bawah tajuk muka surat 38. Muka surat 38 di bawah tajuk Al-Hawd. Apa nama tajuk dia? Al-Hawd. Apa dia Hawd? Hawd dia makna kolam. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita mula dengan baca kitab dulu. Al-Fadhil Ustaz Said telah bersedia untuk membacanya. Falyatafaddal mashkuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-hawd yani qalam. Qalam ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah qalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada kasturi, dan gelasnya banyak seperti bintang di langit. Sesiapa yang minum air daripada kolam ini, dia pasti tidak berasa dahaga selama-lamanya. Ini kerana Rasulullah SAW bersabda, seperti yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,
daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, haudi masiratu syahrin ma'uha ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal mis wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yadhma'u abada. Walangku panjang dan lebarnya satu bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada kasturi, cawannya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang minum daripadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Baik, tajuk perbincangan kita tentang al-haud. Apa makna haud? Maknanya kolam. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Untuk maklumat kita, kolam ni ada dua. Yang pertama ini haud, ini di mahsyar. Satu lagi dia panggil Al-Kawthar, yang itu di syurga. Jadi dalam hadis ini Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sebuah kolam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kolam ni besar mana? Tengok dalam kitab. Airnya lebih putih daripada susu. Pelik tu tak? Biasa kita kalau air kita ni, kalau kolam kita, air kita ni air mutlak gini, air putih. Tapi dia kata lebih putih daripada susu. Mana putih susu? Baunya lebih harum daripada kasturi. Masya Allah, tabarakallah. Dan gelasnya banyak seperti bintang di langit. Allahu Akbar. Sesiapa yang minum air daripada kolam ini, dia pasti tidak berasa dahaga selama-lamanya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang disebut diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar, hadis tadi yang kita baca itulah, haudi masiratu syahrin. Kolam aku tu perjalanan dia jalan kaki ni sebulan. Ya, samalah yang tadi. Yang pentingnya siapa dia boleh minum daripada kolam ini, dia tidak akan dahaga lagi sewaktu berada di mahsyar. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita berada di mahsyar ni lama ke sekejap? Lama. Nak menyelesaikan masalah. Dalam hadis lain dia kata, Nabi kata tadnu syam yaumal qiyamah. Matahari dekat dengan kita pada hari kiamat. Kita hari ini kalau musim panas, kita duduk di bawah terik matahari, panas ke tak panas? Kita duduk di sini tak apa panas ni. Kalau duduk negara Arab, tanya orang duduk di Yaman ni. Tak, masak telur kali. Kalau musim panas air, panas sangat. Tu berapa ribu kilometer matahari dengan kita? Berapa jarak? Mana ahli sains ini? Berapa jauh matahari dengan bumi? Banyak mana? Kita tanya orang tua di kampung, senang ya ustaz nak tahu. Banyak mana? Ustaz royak lah banyak mana pun. Tak ada orang pergi ukur. Nyobui hak tu kita pun senyak ke. Lepas tak kata apa. Kata bejek orang tua ni bagi jawapan. Dia kata, ustaz cakap ya terpanjang mana. Sebab tak ada siapa boleh ukur. Semua tu agak belakang. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan di akhirat esok, matahari tadnu syamsa. Matahari tu dekat dengan kepala kita. Allahu Akbar. Orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras, bayangan pada hari kiamat siapa? Di antaranya tujuh golongan yang Nabi sebut dalam hadis. Ada sebuah buku lagi yang ditulis oleh ulama, ada di rumah saya. Dia kumpul hadis-hadis golongan yang boleh duduk di bawah bayangan. Banyaklah, lebih pada tujuh lagi. Banyak lagi, alhamdulillah. Kita kata peluang itu banyak. Cuma kalau kita tidak duduk, tidak beramal dengan amalan-amalan yang melayakkan kita duduk di bawah bayangan, agak-agak boleh ke tak boleh? Ini kita takut. Pasal itulah cerita kolam ni, tak apalah kalau kitab ni tak habis banyak pun, biar kita puas hati. Dah. Kata di para ulama dalam kitab dia, Al-Imanu Bil-Haud. Kita beriman dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam beriman dengan perkara yang gaib. Telah terdapat dengan ini. Ulama mengatakan hadis yang menyebut tentang kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kathiratun. Banyak hadis ini
diriwayat daripada ramai di kalangan sahabat, balagat haddat tawatur, sampai kepada had hadis mutawatir. Maknanya sudah jelas. Sebagaimana kata Qadhi Iyad, dia kata ahadisul haud sahihatun wal imanu bihi fardun wat tasdiqu bihi minal iman. Mana hadis yang menyebut tentang kolam ini hadis yang sahih dan kita wajib beriman dengan dia dan membenarkan adanya kolam itu termasuk dalam iman. Masya Allah tabarakallah. Wa huwa ala zahirihi inda ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah kata kolam tu kolam lah. Kalau Nabi sebut sifat dia, itulah sifat dia. Jangan duk tanya banyak. Kalau tanya banyak, siapa nak jawab? Kita boleh jawab dalam benda-benda ghaib ini setakat mana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, jangan duk cari pasal. Kita kata kita ada masalah besar. Baiklah. Maka terdapat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kolam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri telah beberapa kali bercakap kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi mengatakan apa ni, wa ana faratukum alal haud. Tengah Nabi duk khutbah, tiba-tiba Nabi beritahu kepada sahabat, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Maknanya kalau ada susah-susah apa yang berlaku, kan Nabi sebut lepas pada aku tak ada ni akan berlaku al-asarah. Asarah ni orang ni melebihkan kawan-kawan dia. Kabilah ni akan lebihkan orang dia. Biasalah mana-mana pun, kalau orang sudah menjadi pemerintah, maka dia akan lebihkan orang-orang dia. Nabi kata fasbiru, kamu sabarlah wahai para sahabat, hatta talqauni alal haud, sehingga kamu jumpa aku di kolam. Masya Allah tabarakallah. Pada itulah hadis tentang kolam ini banyak. Para ulama kata tadi dalam hadis dia kata apa? Mereka mengatakan hadis tentang kolam ini sampai kepada had at-tawatur, sampai kepada had mutawatir. Maka apa yang kita nak tengok tentang hadis yang Nabi kita sebut, hadis tentang kolam ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu. Suatu hari, dengar cerita pelik ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia duduk bersama dengan para sahabat di mana? Duduk dekat dengan perkuburan Madinah. Apa nama kubur Madinah? Perkuburan Baqi. Ingat nama kubur ni. Kalau orang Mekah kubur apa? Perkuburan Ma'la. Kena ingatlah nama-nama tempat tu kan. Maka Nabi pun bagi tahu kepada sahabat, Allah, Allah ikhwani, Allah lah yang menjaga saudara-saudara aku. Sahabat-sahabat ni pelik. Ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, bukankah kami ni saudara? Nabi kata apa? Bal antum ashabi, kamu ni bukan sekadar saudara, kamu ni sahabat aku. Tapi siapa dia saudara? Saudara yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iaitulah orang yang beriman kepadanya dan dia tak jumpa dengan Nabi. Kita ni masuk ke tak masuk? Insya-Allah kita termasuk di kalangan orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwani, saudara-saudaraku. Sahabat tolong tanya bagi pihak kita. Tengok ni. Sahabat ni masya-Allah radhiyallahu taala anhum, dia tolong tanya bagi pihak kita, dikata ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum? Bagaimana tuan boleh kenal mereka? Macam mana boleh kenal orang-orang ni sedangkan kita tak pernah jumpa? Menarik tak menarik soalan? Tulis. Macam mana boleh kenal? Nanti kita nak suruh baca pula awak tulis tu. Nah, catat molek. Siapa dia boleh ulang balik poin-poin ni ada hadiah. Tanya mudir dia. Nabi sahabat tanya, "Kaifa ta'rifuhum?" Bagaimana Rasulullah boleh kenal mereka sedangkan tak jumpa? Nabi kata apa? Para sahabat, sekiranya kamu ni ada kuda yang berwarna hitam
duduk yang ada tanda dia di dahi dia warna putih, duduk dalam kawasan kamu, kenal ke tidak kuda kamu? Oh, kenal lah sebab ada tanda. Sebab ada tanda putih di dahi, kan? Kita pun kenal. Nabi kata demikianlah para sahabat, para orang yang beriman dengan aku, apabila sampai di akhirat esok, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin maknanya bercahaya muka dia dan juga kaki tangan dia bercahaya. Minal wudu, hasil daripada wudu. Nah, siapa dia nak suruh cerah muka dia esok di akhirat, apa kita buat? Beli bedak banyak-banyak. Macam orang perempuan ni, dia nak suruh comel dia, macam-macam bedak dia pakai. Kadang-kadang bila terlalu pakai sangat dia punya kosmetik ni, hok comel pun jadi huduh. Nah, Allah Ta'ala buat bulu kening dia pergi cukur. Lepas tu dia buat warna putih pula atas tu. Eh, hok warna putih atas mata ni benda apa? Eh? Ha, kalau orang Kelantan dia panggil lutu. Sini panggil apa? Hok nak makan betah. Apa benda? Mau. Spesies dia lah juga. Nah. Jadi orang ni ada tanda asal daripada wudu. Maka para jemaah sekalian, bila orang ni sampai di akhirat esok, ghurran muhajjalin, yang bercahaya muka kaki tangan ni bercahaya, malaikat akan beri lorong, kamu ke sini, nak pergi ke haud, nak pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jalan kita sukalah ni, orang hok muka kelabu, muka hitam, muka apa ni berdebu di akhirat esok, ni lorong lain. Ni dia punya laluan lain. Kita orang yang beriman ni yang muka bercahaya, ghurran muhajjalin, ni lorong dia nak pergi ke haud. Tiba-tiba bila sampai dekat dengan kolam, Nabi mengatakan layaridan, selagi akan ada di kalangan umat aku ini, apabila menghampiri kolam, tiba-tiba mereka dihalau daripada kolam. Malaikat kata stop, no entry. Tak tahu dia cakap orang putih ke tak, tak boleh masuk. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tepi kolam. Nabi kata, ya walaikati haulai ummati. Rasulullah kata, ya para malaikat, itu umat aku, kenapa sekat? Kalau kita ni zaman atas dunia ni, kalau waktu sekat tak jalan raya, polis yang sekat tu kawan dia. Stok ke gini? Member saya tu, lepas tak? Kita duduk mikir macam tu juga. Bila Nabi kata, haulai ummati, ini umat aku ni, muka bercahaya ni, patutnya malaikat lepas lah. Fadal, Nabi kenal awak. Malaikat ni ingat tuan-tuan, sebab itulah Allah Ta'ala ciptakan malaikat tidak seperti manusia. Dia tak makan, tak minum, tak kahwin. Nak rasuah tak boleh orang lagu ni. Tak boleh rasuah ni, orang makan ni. Walaupun saya kata tadi, rasuah tidak ada di Malaysia. Kau ada, ada rasuah di Malaysia? Ada? Mana ada? Adanya duit kopi. Ha. Enggak apa lagi. Duit minyak. Apa tu? Tak ada orang bila boleh projek besar-besar bawa 50,000 bagi pejabat kerajaan era. Saya nak jumpa dengan tuan yang telah bantu saya. Lillahi taala 50,000 rasuah. Ada. Mana? Jadi malaikat ni Allah Taala buat dia tidak ada nafsu yang menyebabkan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak benerhaka kepada Allah Ta'ala sekali-kali, dan mereka akan lakukan apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat kata apa? Ini kita takut. Malaikat kata, ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Wahai Rasulullah, Tuhan tidak tahu apa yang telah mereka buat selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kata di para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika menafsirkan hadis ini, hadis Al-Ihdas ni, hadis annaka la tadri ma ahdasu ba'daka ini, dia kata apa? Banyak sekali kali Al-Ihdas maknanya orang yang telah mereka-reka
memasukkan ke dalam agama Islam ini amalan-amalan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini kita takut hari ini. Hari ini terlalu banyak dakhil. Dakhil ini benda-benda yang dibawa masuk ke dalam agama yang dia bukan daripada asas agama. Ah, takut. Dia kata, "Ustaz, walaupun kita buat masuk tak ada asas pun, Nabi tak buat, sahabat tak buat pun, ada ramai orang buat. Kita ramai orang buat bukan menjadi ukuran benar atau salah. Tetapi dalam agama ni yang benar atau salah, kita kena tengok kepada sumber asal dia. Daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW dan juga hadis-hadis yang telah ditafsirkan oleh para ulama salafus salih. Kalau setakat buat kita tafsir, macam-macam jadilah bunyinya. Pasal tu lah hari ni geng-geng liberal ni, dia pula nak jadi ahli tafsir. Ni apa yang berlaku, bid'ah berat yang berlaku di Indonesia hari ni, apa dah? Dia ambil hadis hamba tu, ayat-ayat milkul yamin, dia buat satu tesis, nak bolehkan berlakunya benda-benda zina macam tu. Kita kata wal'iyazubillah. Guna ayat Quran tu, annaka la tadri ma hadasu ba'dak. Dia kata, "Ya Rasulullah, Tuhan tak tahu apa yang telah mereka lakukan selepas Nabi kita wafat." Nabi bila dengar lagu ni, Nabi kata, "Suhkan suhkan liman badala ba'di." Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata apa? "Suhkan suhkan," maknanya ab'idhu, halau mereka keluar daripada kolam aku, kerana mereka telah mereka-reka memasukkan dalam agama aku ni yang aku tak ajar. Malaikat halau pergi. Maka di sini kata para ulama, yang membimbangkan kita, yang membimbangkan kita, iaitulah apabila orang ini, orang ini beriman ke tak beriman? Hah? Beriman ke tidak dia tu? Tengok huraya tafsir Imam Nawawi kepada perkataan ini. Beriman. Ada wuduk tak ada wuduk dia? Ada wudu sebab muka dia sudah bercahaya. Tapi dari sudut amali, ada perkara-perkara yang tidak diajar oleh Nabi, mereka telah masukkan ke dalam agama. Maka orang ini dihalau daripada kolam, wal'iyazubillah. Jadi para jemaah sekalian, kita berhati-hatilah. Di dalam kita beragama, tak boleh kita nak mudah-mudah. Tak boleh kita kata apa salahnya benda yang baik kita nak buat. Kita kata tidak mungkin kita bercakap dengan otak kita apa salah, apa tak salah. Kita kata salah, tak salah. Kita kena tengok kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah benda-benda yang ada ni, ada benda yang dikatakan khilaf di kalangan ulama, ada benda yang khilafnya tidak dimuktabarkan, maka jauhkanlah daripada benda-benda yang tidak baik. Pada itulah saya tulis satu buku. Ni budak-budak duk pakai ke baju ni. Nama dia Sunnahmu Amalanku. Dan kita selalu buat slogan kata beramal dengan sunnah. Tulis kata-kata ni. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Beramal dengan sunnah, apa dia kita dapat? Hatinya tenang, yang kedua, pahalanya confirm. Sebab apa hati tenang? Kenapa? Contohnya ni. Bila kita baca zikir lepas solat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tengok dalam kad kita tu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak ta ya jalal ikram. Orang kata pelik ustaz ni. Orang lain baca lagu lain, dia baca lagu lain. Kan? Kita kata pelik apanya? Yang saya baca ni ada dalam riwayat yang diriwayat oleh Thauban, hadis ini dalam Sahih Muslim. Hadis yang sahih. Oh, tenang tak tenang? Tenang. Ini kalau mari, siapa, awak ni baca zikir pelik-pelik ni, hu-hu duk manggil malam-malam ni, dah ambil mana? Dia pun duk memikir nak cari kitab mana, nak cari dalam hadis mana. Akhir kali kita tak dapat. Itu kita panggil hati tenang. Bila orang tanya, kita ada sumber, ada sanad, ada tempat yang kita mudah. Sekali cerita, cerita lama dah ni, tapi cerita ni moga sanad dengan kita ya. Anak naik teksi daripada Subang Airport nak pergi Kuala Lumpur. Sanak atas teksi. Kita macam-macam sanak kita terima. Sanak yang paling tinggi sekali anak terima, sanak zikir di atas kapal terbang. Ada.
itu diberi oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Husin Pondok Lubuk Tapo. Dia kata, anak terima sanak ni, dengar cerita sanak sikit. Dia kata, anak terima sanak ni di atas bas perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Tok guru dia terima sanak itu dari atas daripada dengan guru dia di atas unta perjalanan Mekah ke Madinah. Jadi tok guru di atas unta, Abah Haji Husin atas bas, dia beri kanak atas kapal terbang. Waktu kami nak terbang dari Malaysia ke China. Oh, main-main. Siapa nak ambil sanak ni, jet dah lah, tak main dah. Alah turunlah ke bawah, tak turun dah ni. Naik ke atas baru ada. Ha, kemah. Cerita sanak dah. Okay, boleh lah nak cerita sanak. Cuma kita ni nak mengajar hak hadis. Baiklah. Kita pergi terus kepada cerita sanak teksi ni. Naibah teksi. Bila anak naik tu, kita pakai jubah macam biasalah. Ini pun resmi kita jubah dah. Dia tengok. Haji ni ustaz ke? Kata panggil Haji pun boleh, ustaz pun boleh. Baik, saya ada soalan, dia kata. Boleh tanya? Kita kata selah lah. Kalau tak tanya pun kita duduk relax gitu ya. Belajar-belajar. Dia kata saya tengah confused sekarang ni. Saya kata confused apa? Dia kata saya clash dengan ayah saya. Sebab ayah dia suruh dia cuti driver teksi 40 hari untuk mereka dua pergi bertapa dalam gua. Dia kata nak tapa buat apa? Dia kata ada zikir yang ayah dia terima sanak mana tahu. Pasal kena bertapa dalam gua. Dia kata macam mana nak bertapa? Ayah, 40 hari tak buat teksi, siapa nak bagi makan anak dia? Satu. Budak ni cerdik juga walaupun daripada teksi. Yang kedua, kita dua ni 40 hari berapa kali Jumaat tak sembahyang? Sembahyang Jumaat tak apa, lagi tak sembahyang dua kali dalam gua. Sembahyang Jumaat. Orang kata bijak awak soalan. Ayah dia kata apa? Dia kata, anak, solat Jumaat tu tidak jadi masalah sebab kita dua ni orang sakit. Jadi orang sakit kan gugur Jumaat, duduk di klinik hospital tu tak apa, tak payah ambil usul pergi ke masjid. Dia bukan macam pergi Arafah. Orang pergi Arafah, ambulan, Masya Allah, Tabarakallah, habis ambulan di Mekah tu dia akan bawa jemaah haji yang sakit di hospital pergi ke Arafah. Kalau tak pergi, tak jadi haji. Al-Hajjo Arafatun, kan? Haji itu Arafah. Kata, dia kata sakit apa kita dua ni ayah? Jadi dia duduk bahas. Jadi dia tanya soalan macam mana nak buat. Kita pun tanya, apa yang pelik sangat ni? Tuan-tuan kena ingat, hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar suruh berzikir, bukan siapa mereka pergi masuk betapa dalam gua, siapa tak sembahyang Jumaat nah tu, siapa tinggal kerja. Zikir hak Nabi kita ajar ni zikir yang paling mudah sekali. Tadi anak bagi ijazah zikir 4 kalimah. Sini tak payah bagi, dah banyak kali dah bagi ni. Nah. Cuma baca ke tak baca ya tak tahu. Zikir tahu dah. Kita bila kita ajar, oh pakak bawa pen ni nak tulis ni, ustaz nak zikir apa ni? Rupanya bila kita ajar zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tak mula kali tu. Kok ni tahu dah. Eh kata, saya tahu dah, awak tahu. Kok saya kita nak tahunya baca ke tidak? Ah tu mau soalan dia. Pasal itulah anak kata, ingat kita punya slogan, beramal dengan sunnah, hatinya tenang. Sebab apa tenang? Tidak ada yang pelik-pelik dalam ajaran kita, tak ada. Ini cerita hak pelik. Lepas tu anak bagi satu zikir, zikir pagi petang. Pergi ke sahabat yang disayangi. Bila dia ambil duk baca zikir pagi petang ni, dia kata macam power tak berapa kuat. Kurang power. Hai kata, akhir sekali dia jumpa dengan maha guru mana tahu, saya tak nak sebut negeri lah. Takut sensitif pula. Tak. Sebut-sebut negeri lah, okay? Masuk senara pula. Penat lah kita ni. Main listed semua ni. Okay? Bila apa ni, jumpa dengan tok guru dia ni, zikir pelik lah. Mana dia kira mungkin boleh terbang atas pokok, boleh naik atas air. Dia tak tahu zikir kita duk amal lah ni, memang boleh terbang atas angin, boleh berjalan atas air. Kau tak percaya? Ini zikir yang kita buat ni, boleh terbang tak? Terbang semua kita. Ini kapal terbang lah. Jalan atas air waktu naik bot. Nah, gitu. Akhir sekali, melompat, orang panggil gila isim, terpaksa masuk hospital, kena ikat di hospital, 2 minggu tak bergerak. Bila nanti, ziarah dia, kita pergi pun waktu dia sihat molek lah. Waktu tak sihat, jangan pergi. Main gila isim ni, cari penyakit kita.
Bila pergi dia salah peluk gitu, dia tu ustaz, saya overdose, dia kata. Overdose juga zikir pun. Saya kata kalau zikir Nabi ajar, tidak akan berlaku overdose. Lagi banyak, lagi cerah hati kita insyaAllah ta'ala. Tapi kalau ambil hak pelik-pelik, dengan niat pelik, niat nak boleh terbang, niat tembok tak luk, niat gua tu, niat gua ni, dia akan jadi benda pelik. Sebab Nabi tidak ajar zikir pada sahabat, supaya tidak luk, kalau tidak, nanya 70 orang sahabat mati di Uhud, sebab Nabi tak ajar zikir, tembok tak luk, tetap tak luk. Kan? Yang kedua kita kata, pahala confirm. Ada orang tanya, bila kita tulis, bila sebut pahala confirm, dia pun tulis. Siapa dia confirm? Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Nabi SAW kata, siapa dia baca setiap kali lepas solat, apa dia ni, ayat kursi, kan? Lepas solat baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangnya nak pergi syurga, kecuali tunggu, tunggu mati. Siapa dia boleh confirm? Hei, kalau saya baca, hok, ni hok baru boleh sanak pula pagi ni. Nak baca kau tak payah? Berasa ingat nak tunggu esok untuk muktamar muslimat esok. Tapi takut dia mau tak puas hati. Bacalah dulu tak? Tunggu esok lah dia, takut tak pergi esok pula. Kau muslimi tak pergi esok? Muslimah jadi? Oh, muslimi tak pergi pula. Dengar ni. Dia kata dia. Dia tulis sabda Nabi ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa wanita yang picit suami tanpa disuruh. Dengar ni alik muslimat. Tanpa disuruh dapat pahala 7 lapis emas. Oh, tak mecik dalam hal ini. Dan wanita yang picit suami bila disuruh dapat pahala 7 lapis perak. Oh, mana agak? Ada lagi hot plate lagi, saya tak sempat baca, tak gamak. Semua ni cerita-cerita palsu. Mari duduk ajar benda-benda yang pelik-pelik. Ma anzalallahu biha min sultan. Kita kata nak lebuat pahala, confirm tak confirm pahala, itu kuasa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Nabi je boleh tahu. Siapa dia baca gini, boleh ni. Siapa dia baca ni, boleh ni. Itu semua yang dikatakan, semua maklumat itu mari daripada Nabi SAW. Sebab itulah anak duk kempen sangat-sangat zaman kita ini, supaya kita baca zikir-zikir yang maksur dari Nabi SAW. Di antara zikir yang maksurnya, hok pendek lah. Itulah, perisai Muslim. Nama dia apa? Perisai Muslim. Ada juga orang tanya, perisai daripada apa ustaz? Sedap. Orang nanya ni hebat-hebat dia soalan. Dia kata perisai daripada apa? Kita tahu dah. Nak ni tembok tak lup lah kau ni. Kita kata, "Eh, kalaulah orang tembok awak tak meletup. Kalau dia langgar ke kereta, jadi ke tak jadi? Kau kereta pun tak langgar pula." Bisa benar. Yang kita nak atas dunia ni, kalau tidak dilanggar ke, tidak ditembok ke, tidak ditetok oleh orang, akhirnya mati ke tak mati? Hah? Mati. Hak kita perisai yang kita nak ni, perisai daripada api neraka. Hak ni matlamat besar. Ingat tak cerita seorang sahabat nama dia Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Mana budak ni? Tak nulis dah. Tulis. Nama sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah ni, Rabi'ah ni laki-laki. Jangan salah dia tahu, ada juga Nabi ambil orang pembantu dia orang perempuan. Lah. Sama juga dengan Maisarah. Ingat tak waktu Nabi kita pergi berniaga ke Syam, siapa dia PA dia yang bantu dia? Hah? Apa nama? Bukan nama mu, nama tu mengiringi Nabi tu. Maisarah. Laki-laki tu yang kata, "Oh, Nabi." Masa ada salah faham gitu. Nabi pada PA perempuan. Ai kata awak mana-mana Maisarah. Laki-laki. Rabi'ah ni radhiyallahu anhu, khidmat dia nya khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khidmat kepada Nabi. Bila khidmat, letak air untuk Nabi berwudu. Lepas balik rumah Nabi nak solat, nak lepas mayasa dia tunggu tangga rumah Nabi. Takut-takut Nabi nak minta, nak suruh apa-apa. Masya Allah, Tabarakallah. Bila nampak Nabi senyap tidur, dia balik. Tapi dia akan sediakan air untuk Nabi berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Bila orang baik ke dia,
dia nampak ada mukafaah, akan ada apa ni, mukafaah ni apa kita kata, hadiah, habuan hak Nabi hui. Satu hari Nabi tanya, ya Rabi'ah sal, sepatah Nabi, hey Rabi'ah sal, minta kau nak apa? Hey, ingat baik, yang beri offer tawaran ni siapa? Nabi SAW. Siapa Nabi? Ketua negara. Bukannya kecil-kecil. Kalau sekat nak 10 ekor unta, nak, nak 2-3 ekor kuda, simpel ya tu. Dan Nabi kata, sal, minta mu nak apa? Dengar ni tuan-tuan. Rabi'ah kata, saya jawab esok Rasulullah. Dia nak balik mikir, kalau kita buat senara lah tak? Mitoh tu, mitoh ni, ya cukup lah. Maknanya orang panggil pergi makan peceh lalu sekarang ni. Sekali minta. Dia balik rumah. Dia duduk mikir. Kalau aku minta hak ni. Kalau aku minta hak ni. Minta hak dunia ni. Dia kata. Sama ada aku pergi dulu. Atau dunia tinggal aku. Kita dengan dunia ni tuan-tuan. Ingat baik. Tulis. Kita dengan dunia. Sama ada kita tinggal dia. Atau dia tinggal kita. Tu ya. Kita dengan dunia. Dia tinggal kita atau kita? Kita tinggal dia. Betul ke tidak? Pasal tu orang panggil meninggal dunia. Berbeza dengan meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Adakan. Apa beza? Meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Cuba kata. Meninggal dunia, mati. Meninggalkan dunia, meninggalkan dunia maknanya zuhud. Kita bak dunia ni kita tak tepi dah. Kita letak depan mata kita akhirat. Tapi jangan ingat, walaupun begitu bukan kata pakai tidur masjid tak buat kerja. Lah, itu bukan tawakal lagu tu. Bukan zuhud lagu tu, malah nama dia. Ni ada setengah orang ni bila dia bersifat zuhud, tak pergi kerja, baju bergosok tidak, kereta motosikal dia apa ni kotor habis, kita kata kenapa tak masuk kereta? Ah zuhud. Ulama kata itu bukan zuhud, itu malah nama dia. Ha, kena beza. Pada itulah dia kata dunia ni meninggal, meninggal dunia dengan meninggalkan dunia, dua yang berbeza. Maka Rabi'ah ni pun fikir. Dia kata kalau aku ambil hak dunia, hatazul. Benda ni semuanya akan hilang. Sama ada dia hilang dulu pada kita ataupun kita dulu hilang dulu pada dia. Biasa-biasanya orang yang banyak kumpul dunia ni, siapa hilang dulu? Dunia hilang dulu ke dia hilang dulu? Dunia dulu hilang ke dia dulu hilang? Dia dulu hilang. Arwah ni kat Masya Allah, Tabarakallah. Tinggal tanah dulu 10 bukit ada. Bangunan yang besar-besar ada. Berapa nama lagi? Rumah-rumah dia, banglo dia banyak. Masya Allah, Tabarakallah. Yang dia bimbangnya masuk dalam kubur, tak ada bagai-bagai hak dia boleh bawa. Rugi tak rugi? Ini cerita Rabi'ah tak habis lagi ni. Dia ulah baru tu. Tak ada riwayat tu lagi tu. Hak riwayatnya Rabi'ah balik berfikir saat ni. Tapi syarah tu. Nah. Allahu Akbar. Dia balik mikir. Akhir kali, dia buat keputusan. Aku nak minta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikmat yang kekal. Pagi esok dia pergi. Bila Nabi tengok Rabi'ah, dia kata, ya Rabi'ah, malak. Bahasa Arab ni mudah. Dia tanya sepatah, malak, apa putusanmu? Rabi'ah kata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nak minta satu perkara. Kalau saya minta dunia, dunia akan hilang. Saya nak minta untuk akhirat saya. Iaitulah minta dengan Nabi, supaya minta dengan Allah Azza wa Jalla, saya ni selamat dari, boleh masuk dalam syurga, selamat daripada neraka. Dan ada riwayat kata, wa as'aluka murafaqataka bil jannah, aku nak minta duduk dekat dengan Nabi dalam syurga. Masya Allah, Tabarakallah. Nabi dengar, Nabi kata, Masya Allah, cerdik sungguh permohonanmu. Nabi kata, awa ghaira zalik, ada hal lain ke? Tak ada dah. Mungkin tanya siapa malam. Nabi pun macam orang panggil kagum dengan jawapan. Nabi kata, kamu tanya siapa malam? Bimbang juga, takut malam tadi dia pergi rumah saya nak minta nasihat, nak minta apa.
Nah, ditanya Sayyidina Umar anak apa? Tak ada. Nabi kata di Rabi'ah, aku tak tanya siapa-siapa, aku berfikir tentang kehidupan aku. Kalau ambil dunia, dunia hilang, ambil akhirat, akhirat kekal. Masya Allah, tabarakallah. Cerdik tak cerdik dia? Ini orang yang cerdik. Orang yang berfikir kepada akhirat, sebab itu yang kekal abadi. Atas dunia ni kalau banyak mana kita ada pun, sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita. Dua tu ya. Baik. Balik pada cerita kita, kita kata apa tadi? Yang boleh menentukan pahala, boleh menentukan orang ni boleh masuk syurga atau tidak, iaitulah Nabi SAW, orang lain tidak ada jaminan. Tak ada jaminan. Kecuali puak-puak Nabi pelesu. Ingat waktu Nabi Melayu dulu? Dah. Nama apa dah Nabi Melayu? Mari jawab dah. Dalam berita keluar waktu dia bercara di mahkamah. Kebetulan anda tengok berita masa tu. Pengikut dia ni palih ke wartawan. Sengih-sengih suka. Allah kata wartawan apa, kalau tidak lepak dengan kamera tu tak. Dia kata, dia tunjuk ke wartawan. Nabi engkau tak jamin kau masuk syurga. Tapi Nabi aku sudah jamin masuk syurga. Allahuakbar. Kalau tuan-tuan ada situ, berasalah kau nak agak-agak. Nak pelepuk kita dah ada. Mu ni tak puk siapa gini, mu nak ni. Tolong nyoncaya kau Nabi Melayu tu. Dia kata Nabi saya sudah jamin masuk syurga, Nabi awak. Jadi para jemaah sekalian, bila kita balik pada cerita kita, ceritanya kolam yang tadi tu. Al-Haut, yang bahayanya Nabi kata, akan ada orang-orang yang akan dihalau daripada kolam aku, sedangkan mereka sudah beriman. Maka marilah kita usahakan kita ini duduk di atas landasan yang baik, di atas landasan yang tak usah cari yang pelik-pelik, tapi manusia ini hok pelik lah dia suka. Betul tak? Hok pelik suka. Nak selawat. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi Allah Taala suruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan? Nabi pun ajar ada selawat pada dia hok mudah-mudah ya. Allahumma salli Muhammad. Mari pula orang tak sedak kalau selawat lagu ni. Habis macam mana selawat? Bergendang. Malam cinta Rasul, gedebong-gedebang dalam masjid pas tengah malam. Pernah orang tanya, dia kata, kenapa ustaz tak setuju? Kita nak sayang ke Nabi. Anak tanya mudah ya tuan-tuan. Di kalangan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, menantu dia Sayyidina Ali, kan? Osman pun menantu juga. Adakah mereka tak sayang ke Nabi? Kenapa mereka tak panggil orang ramai? Maris. Hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bergendang di Madinah untuk mengingati kematian Nabi. Ada ke tak ada? Ni pelik ni bawa gendang sampai ke dalam kubur. Di kubur duk bergendang, duk berkasidah kubur. Subhanallah. Nak suruh orang kubur mujur kubur tak bangun melompat. Kalau tidak penat kita. Nah, nasib air tak bangun. Berat kita. Lah ni pula kalau nak orang nak zikir kena menari. Mesti piu-piu menari. Allahu akbar. Dunia nak kiamat sungguh. Dek kosek orang marah demo pula kita. Tapi kalau tak sebut pun main gitu. Maka kita kena bagi tahu bahawa hak Nabi ajar ni hati tenang. Pasal apa hati tenang? Sebab kita ada sandaran, kita ada sumber, kita ada tempat pengambilan. Yang kedua pahala confirm. Siapa yang confirm pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa baca hok ni boleh pahala. Siapa dia buat ni boleh ni. Kita jangan confirm. Hari ni ramai orang nak jadi pemegang cok mohor. Ramai tak ramai? Haha, sedap juga ni. Cerita pemegang cok mohor pula. Bila ada orang mati, cuba tengok di Facebook. Ini ahli syurga dah ni. Sebab mati sekian-sekian. Para jemaah sekalian, tak boleh kita confirm orang itu syurga ke neraka. Dua-dua tak boleh. Tak boleh. Ni kalau budak-budak kecil-kecil mati ni. Dia kata ni anak syurga saya ni. Ayah dia diri pun kadang-kadang bila dukung anak dia. Hak anak budak-budak hak ni. Hak uzur ni. Apa panggil? Dia tulis. Ni anak syurga saya ni. Kata siapa dia? We isi dia syurga ke anak awak. Siapa dia bagi? Kita tak boleh mensyurgakan, tak boleh nak kita kata menerakakan, tidak boleh. Kita boleh berdoa. Berdoa tak apa. Kita oleh kerana orang ni mati dalam keadaan baik, mati tengah azan, mati tengah solat, mati tengah baca Quran, mati dalam keadaan berihram. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan mati mereka husnul khatimah. Allah Ta'ala jadikan mereka ni sebagai ahli syurga. Tidak ada masalah.
Confirm? La. Hey, kalau kita baca dalam hadis peperangan, hadis kelebihan para syuhada, kelebihan orang mati syahid, ada ke tak ada? Nabi kata, yufarulis syahid, diampunkan bagi orang yang mati syahid daripada titisan darah yang terawal, diampunkan dosanya. Illa dain, kecuali kalau dia ada hutang, atau waris dia kena pergi bayar juga. Oh, kalau tidak senang lah, kita botai banyak, lepas tu kita pergi perai, mati syahid, selesai masalah. Lah, hutang orang tak lepas, walaupun mati syahid. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau kita ada hutang, bayar. Jangan ingat niat tak nak bayar hutang orang. Di antara masalah besar kepada kita, apabila kita berhutang. Masalah ke tidak? Masalah. Allahu Akbar. Orang ni, seorang ni dalam peperangan, hebat dia. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, orang ni kalau dia, apa saja pun memang orang ni hebat lah. Kira macam ahli syurga dah ni. Dia bunuh kafir berapa ramai. Nabi kata, lak huwa fil nar. Orang ni neraka. Terkejut para sahabat. Eh, Rasulullah kata orang masuk peperangan, orang jihad ni diampunkan dosa semua sekali. Tiba-tiba Nabi kata, huwa fil nar. Sahabat ni ikut kawan ni. Dia beriman dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut mesti berlaku. Kan? Jadi sahabat ni ikut apa masir, apa yang akan jadi kepada orang ni, apa apa jadi. Dia ikut. Lepas daripada peperangan, kawan ni memanglah jasa dia nya membunuh orang kafir berapa orang, dan waktu tu dia dalam keadaan nazak. Maknanya sakit dah. Tak mati lagi. Tiba-tiba dia ambil pedang dia, dia cocok perut. Wow. Sebab dia tak tahan sakit. Bila sahabat ni tengok orang ni mati, bunuh diri sendiri. Allahu Akbar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Allahu Akbar, benarlah apa yang Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau kita nak tengok orang ni mati dalam keadaan jihad, mati dalam peperangan, mati kerana patut kita beri title syahid terus. Nah, patut itulah orang kita sekarang ni mudah benar. Nah, kalau tengok orang ni mati, asyahid fulan. Siapa dia bagi boleh bagi jadual asyahid fulan? Tak boleh. Jadi kita kena berhati-hatilah kata-kata kita. Jangan mudah kita nak beri title yang lebih tinggi. Dan jangan pula kita nak merendah-rendahkan orang. Itu pun termasuk di kalangan perkara-perkara yang tidak boleh kita buat. Baiklah para jemaah sekalian. Pahwan dari kitab kita ni. Gitulah suasana kita katanya. Nabi kata apa ni? Orang yang boleh minum daripada kolam ini, masya-Allah tabarakallah, dia tidak akan rasa, tak rasa apa? Tidak akan rasa dahaga lagi di akhirat esok. Insya-Allah taala kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan di antara kita yang boleh sampai ke kolam, boleh minum. Kalau orang pergi umrah ni, pergi haji ke, salah satu daripada doa waktu tawaf, walaupun dia tidak mari daripada maksud, tapi ada doa. Ingat ke tidak? Kalau baca dalam buku-buku orang umrah orang bagi tu, dia panggil doa di bawah saluran emas. Ingat ke tak ingat ni? Macam hanggut tak hanggut ni. Eh, kau buku umrah pun hilang dah. Eh, kan ada doa tu, Allahumma azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zillu arshika wastini bika'si nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada. Oh ni kita apa ajak budak lagi. Waktu masa anak budak-budak tu, ayah Allah irham ni selalu bawa kita pergi haji, pergi umrah. Kita lah jadi tak usah je. Bawa orang tua-tua tawah ni, apa belakang ada doa. Oh masa dia apa. Lah ni tak ada lah. Siapa Mekah jadi VOP, bukan VIP dah kita ni. Orang lain VIP, kita jadi VOP pasal kena tolak dengan kereta. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit. Mana kata ya, doa ni kata Allahumma azillani tahta zilli arshika, ya Allah berilah pada aku bayangan pada hari kiamat duduk di bawah bayangan aras. Ingat balik, murajaah balik kita. Orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras adalah hadis yang Nabi kita sebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan orang yang boleh duduk di bawah bayang aras. Siapa? Yang pertama? Ha, mana budak-budak ni? Yang pertama?
Ya, kena apa hadis ni? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Daripada pemimpin nomor satu negara, daripada pemimpin satu negeri, daripada pemimpin yang berada di rumah masing-masing, pemimpin kita ni. Ke kita tidak rasa kita ni pemimpin? Tak rasa pemimpin kita ni? Pemimpin, oh isteri dengan anak-anak kena dengar kata kita belakang. Betul tak? Jangan kata kita ni tidak taraf pemimpin. Siapa kata? Allah Ta'ala beri kita taraf pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu yang berkuasa kat tangan perempuan. Tapi kuasa kita janganlah kau menzalimi orang. Kuasa itu kuasa nak jaga mereka untuk masalah. Ini yang pertama sekali, al-imamul adil. Boleh tak boleh kita berlaku adil kepada semua? Kepada isteri dan anak-anak kita boleh? Alhamdulillah. Hari ini para jemaah sekalian, ni banyak pengakuan yang mari. Oh apa ni? Ayah buka ruang untuk anak-anak dia kelahi. Ada ke tak ada? Anak yang duduk dengan ayah dia. Hari-hari duduk tolong beli barang. Kadang-kadang mari duduk picik betih. Lama-lama dia tu ginilah. Tanah ayah tu kan nama kamu selalu lah senang. Ada anak duduk jauh-jauh tu, kau balik jauh-jauh. Balik pula, bagi dua. Duduk rumah ayah sehari, rumah mertua sehari. Nah, sehari lagi, ada juga pasal jenis, duduk di hotel. Balik dah, balik kapur jauh-jauh, hotel pula duduk. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu air raya baru ni, orang duduk tu lah satu cerita, makanan basi, menunggu cucu. Oh, sedih cerita ni. Dengar ada ke duduk lagi? Ya Allah, kau tak dengar ni. Anin Ali Mazak Wasapi belakang ni. Tidak ahli masak wasapi belakang. Wasapi. Dia telefon ke mak dia. Dia kata, mak saya nak balik. Nak balik ni nak beraya. Mak dia agak masak tegak masa yang makan. Tunggu anak kelip ni. Suka tegak. Ya, anak cucu nak balik. Balik-balik tunggu orang azan buka puasa tak balik lagi. Sampai tengah malam tak balik. Tengah malam baru telefon. Minta maaf lah mak. Saya tak sampai rumah hari ni. Kita pergi booking hotel. Mak dia menangis. Tunggu anak cucu tak balik. Basi makanan. Subhanallah. Kita kata siapa hati awak. Nah, dah lah balik jarang sekali, kita duduk pula. Jadi ini cerita cerita makanan basi. Baik. Ayuh yang berlaku tak adil ni, bila dia beri kepada anak dia sebahagian kepada anak, senyap-senyap, bila mati, masing-masing tahu. Hak ni rumah sewa ayuh, hak ni tanah ayuh, hak ni. Akhirnya, buka-buka gerak, nama kawan tu belakang. Balik ke tidak? Ini. Pasal itulah seorang sahabat hadis-hadis Nu'man tu. Kan waktu ayah dia beri kepada anak dia Nu'man bagi harta, mak dia kata lak, aku tak akan setuju sehingga kita minta saksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mari jumpa Nabi, Nabi tanya, semua anak memui? Dia kata lak. Nabi kata lak, ishad alaihi ghairi. Nabi kata pergi cari orang, jadi aku tak mau sebab ini tidak adil. Jadi tuan-tuan kena ingat, masalah adil ni bukan kata pemimpin ya, bagi royalti tak royalti jadi ni. Kita dengan keluarga kita pun kena adil juga. Baik, itu baru satu baru tu. Masa nak habis dah. Cukup tujuh ke tak cukup? Kena cukup dah. Yang kedua. Yang kedua. Pahuan habis dah budak-budak ni. Al-imamul adil. Warajulani tahabbani fillah. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah Azza wa Jalla. Kita sayang kepada saudara kita sebab apa? Sebab dia ni saudara kita seorang Muslim. Wujud tak wujud berkasih sayang sama-sama kita hari ni? Wujud ke tidak? Kalau kita sayang ke dia sebab dia ada sesuatu. Awak nampak tak asunah kau dia tu. Dulu dah. Dulu dia tak ada jawatan. Sekarang ni dia orang besar kan. Kita pun jadi. Kalau dia tak ada jawatan pula, wisalah pun tak panggil tak dengar lah. Rajulan, dalam hadis kata rajulan, samalah dua orang perempuan yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Mereka bertemu dan berpisah kerana Allah Azza wa Jalla. Semalam kita jumpa dengan sahabat-sahabat kita ni. Dakwah limited. Nah, saya kata sahabat-sahabat, orang-orang yang duduk dalam NGO kebajikan ini, saya telah buat satu khutbah di bawah tajuk apa ni? Penggerak NGO manusia ajaib. Terkejut orang. Apa punya tajuk khutbah? Manusia ajaib NGO. Kata orang lain sibuk cari PT, puak ni duk pergi PT. Betul ke tidak? Habis kerja dia nya duk cari orang miskin nak tolong.
cari orang susah pakat nak bantu. Masya Allah, tabarakallah, kita kata orang-orang yang terlibat dengan kebajikan-kebajikan gini, manusia ajaib, kita kata bergeraklah kita kerana kita telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk membantu masyarakat. Masya Allah, tabarakallah. Jangan dimalas. Oh, kalau dia kata kecewa juga, kadang-kadang orang kata kita macam-macam. Eh, kalau tak ada orang kata, tak sedap juga kita pun. Mana agak? Ada orang bagi tahu saya, dia kata, ustaz, dia ni yang kata orang tak kuat ni. Saya kata, beti kereta. Ustaz nak gimana? Dia kata, kita nak pergi tumbuk. Kata, bukan bakar ambom, tumbuk orang ni. Kita pergi nak pergi salam dengan dia. Assalamualaikum. Salam dengan dia, tanya khabar malik-malik. Dia pun kejut juga. Dia ni hak jahat ni. Aku duk kata dia siang malam ni. Dalam mesyuarat, dalam kedai kopi bahaya belakang ni. Tiba-tiba dia buti kereta, mari salam dengan aku. Biar dia mikir juga nak kata korang pun. Betul tak? Ha, ni sini-sini kata. Buk atau pala orang. Dia ngamak kau free orang ni. Orang kata, kenapa ustaz nak give salam dengan dia? Saya tak ada masalah. Dia kata kita. Sebab kita orang kata kita, kita untung. Untung tak untung? Apa yang untungnya? Ha? Pahala dia boleh kita. Cuma kita yang sakit pahala. Hei, kena kata korang ni berasa sakit juga. Kadang-kadang mikir setengah malam, duduk kelip, bapa jadi gini, macam-macam. Ha, jadi kita nak rajula ni, tahabba ni filah, dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Biarlah kita sayang kepada saudara kita kerana dia itu sebagai saudara muslim. Ini bukan soal perpaduan atau perpaduan umat ni, perpaduan ni kita tak tahulah ke mana juga. Dah. Tapi yang kita naknya berkasih sayang di bawah, di bumbung koridor agama, kerana agama. Baik, yang ketiga. Ha, ingat yang ketiga ni, nak suruh ingat. Tulis dah. Dua orang berkasih sayang. Yang ketiga, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala. Ni anak-anak kita. Tak kira anak sini, anak mana-mana pun, kita didik mereka biar mereka ni besar tak buat maksiat. Di saat waktu kita nak buat maksiat ni, waktu muda ni lah, dah ruang tu luas. Tiba-tiba orang ni tak buat maksiat. Dia membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Taala, duduk hafal Quran, duduk baca hadis, duduk belajar fiqh, duduk apa ni, bantu orang, berakhlak mulia. Orang ni calon yang ketiga boleh duduk di bawah bayangan aras. Yang keempat, rajulun da'athum ra'atun. Seorang laki-laki yang telah digoda oleh perempuan yang comel-comel. Kalau perempuan hau udah goda dia, dia pun tak say. Pasal tu Nabi detail dalam hadis. Nabi kata, da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal. Ada kedudukan dan comel. Sebab apa Nabi sebut detail? Sebab maknanya kalau kata pengaruh tinggi darjat. Kalau kata digoda oleh perempuan huduh-huduh dia tak sin. Ha, relax ya tu tahu. Biasa kalau nak jogok dia tu tolong je. Betul tak? Ini dia tak nak. Tapi dia kata apa? Inni akhafullah. Aku takut dah Allah. Tak mahu. Ini anak-anak muda kita ni. Kalau duk main WhatsApp ni. Kena ada stiker. Inni akhafullah. Tak kira. Kalau salah orang laki-laki tegur dia dalam Facebook ke dalam apa ni WhatsApp ni, di atas lalu kad tu, inni akhafullah. Mana stok sekatulah, jangan duk layan ni, tidak. Awak siapa? Tak, demai awak siapa dua kali, jumpa. Baru ni keluar dalam berita. Berita sungguh. Budak tu melahirkan anak. Pelik melahir. Bila kita pergi tanya interview dia, macam mana boleh berkenalan dengan ni, mazhab wasapi ni, berkenalan, akhir kali budak tu ambil pergi, berlakulah benda yang tidak baik, la yuhmanu uqba, akhir kali berlaku. Kita bagaimana kita nak beri motivasi kepada kita sendiri, setiap kali mari benda-benda godaan ni, inni akhafullah. Yang kita takut hari ni, godaan melalui alam maya ni bahaya. Bahaya ke tak bahaya? Kadang-kadang kita cari dalam video, nak tengok ceramah Abu Anas, tu bik mocik, duduk menari galak situ hari ni. Saya tengok dah mentah. Lepas-lepas kelih puah dah. Astaghfirullahalazim. Allah akbar. Astaghfirullahalazim. Gabar benda setengah jam dah duduk situ. Ingat dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Akan ada manusia ini mari ke akhirat esok dengan pahala yang banyak.
pahala dia banyak. Mana orang ni orang baik, orang soleh. Orang semaya, orang duduk di masjid, orang kuliah. Ahli usrah. Tapi bila sampai di akhirat, pahala dia haba mansura, menjadi debu yang berterbangan. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat bila dengar lagu ni, orang ni banyak pahala, akhir kali pahala dia menjadi debu yang berterbangan. Sahabat kata apa? Sifhun lana jallihim lana. Ya Rasulullah, sifatkan orang tu dan jelaskan kepada kami siapa orang itu. Sahabat-sahabat ni nak jaga sungguh. Kita pun nak juga, nak tahu juga. Nah, kalau Nabi kata dia ni penjahat, dia ni pencuri, dia ni perompok, dia ni perogol, kita berasa jauh dengan kita. Nah, tapi bila kata tanda ni, Nabi kata apa sifat mereka? Iza khalau bimaharimillah intahakuha. Bila mereka duduk diam-diam, seorang-seorang, tak ada orang, mereka akan buat benda-benda yang haram. Orang duduk tengok dia ni wali besar, piyuh tak pernah tinggal atas kepala, kaya atas bau lagi, sebab atas kepala lagi tak? Kita kata contohnya. Tapi iza khalau bimaharimillah, bila duduk seorang-seorang, intahakuha, mereka akan buat benda-benda yang tak baik. Ini hati-hati ni, perangkat-perangkat ni. Ni melalui alat gadget kita ni cukup bahaya. Mudah sangat-sangat. Tak? Oh, nak tengok ceramah sebenarnya tadi. Jumpa hak pelik pula dah. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, habis dah ceritanya. Kalau tengok serik lalu, InsyaAllah selamat. Kalau tengok break dulu, berapa dah kita? 4 dah. 3 lagi ada. Siapa boleh sambung? Yang kelima, iaitulah orang yang zakarallaha khalian fafadat aynahu. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang mengingati Allah khalian, waktu dia sunyi. Dia bangun tengah malam, senyap-senyap, tak ada orang-orang duduk tidur belakang. Zakarallah, dia duduk menyebut nama Allah Ta'ala. Dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, menangis air mata. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni hambamu, dosa aku banyak, ibadat malah, azabmu sangat berat, kalau tidak ampun dosa aku, siapa nak ampun? Nangis. Nabi kata ini calon orang boleh duduk di bawah bayangan. Pada satu hari ni kita tak jadi lagi tu. Kalau majlis munajat, dia tambah lalu perlakan munajat perdana. Munajat perdana lagi. Kalau tak perdana, tak jadi. Pasal tu kita tak bangun malam. Munajat perdana ni baguslah untuk nak latih orang-orang beribadat. Tapi kadang-kadang banyak masalah. Pakcik ni pukul 4 pagi pergi munajat. Ustaz hok kita bawa mari, kita pilih hok sedak dah tu. Tak? Dengan menangisnya, dengan berapa. Tak ada maya subuh lagi siap dah. Alhamdulillah. Mengantuk molek pagi ni. Tak, pukul 4:30 sudah bermunajat. Gapo penyakit lagu ni? Penyakit mazhab wasapi lah ni. Abi orang, Allah hebat Pak Haji. Pukul 4:30 tahajud semalam. Oh, masya-Allah. Tujuan kita bertahajud tu untuk apa? Ya, Nabi kata salatul rajul fi jawfil lail, solat yang paling afdal sekali, solat di tengah malam. Sebab apa jadi afdal? Sebab orang tak tahu. Tiba-tiba kita beritahu kepada orang. Subhanallah. Ini kita buat. Kita nak, kita duduk diam-diam. Zakarallah khalian. Dia kata tak jadi ustaz. Kalau mengatik sore-sore tak jadi. Tapi kalau kita munajat perdana, dengan ustaz pula bawa lagu mendayu-dayu, habis pakat teriak belakang. Kita kata insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat lah. Tapi ya betul-betul bermanfaat. Allazi sadara minal qalb, air mata yang terbit daripada hati. Itu betul-betul bermanfaat. Ni hari ni orang sibuk dengan motivasi-motivasi ni. Pergi 2 malam, 2 hari, kerja dia menangis je. Masya Allah, tabarakallah. Berjaya, bayar 1,000 seorang. Kita tengok dia punya modul, oh hebat sungguh. Sebab waktu dia tayang gambar-gambar, siap dengan muzik-muzik, mendayu-dayu, kita pun pakat teriak belakang. Sudah-sudah motivasi 2 hari, insah dah saya ni. Duduk di masjid, yang ketiga hilang pula.
Sebab dia bukan mari daripada perasaan dia, tapi dia mari daripada suasana yang video-video itu boleh mempengaruhi jiwa manusia. Tak boleh gitu. Tak, kadang-kadang suami ni balik rumah, tengok isteri duduk tuyuk sengit-sengit tangga, duduk tuyuk atas kerusi luar rumah. Suami dia ingat kau sakit kau, ingat kau sedih kau berapa dah. Ada orang mati kapur kau guana ni. Dia kata, dah heroin dalam pilih Korea mati. Kacah semua dia ni dah. Tuyuk drama tu mati, esok hidup pula. Ni tak masuk dalam senarai belakang ni. Zakarallaha khalian fafadat aynah. Lima dah kita. Lima kena dah. Mana hak ditulis ni? Lima. Yang kelima, yang keenam. Orang yang rajulun tasaddaqa biyaminih. Seorang yang bagi sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maknanya kita sedekah secara sembunyi, rahsia-rahsia. Boleh tak boleh kita sedekah rahsia? Timbul lagi masalah. Orang-orang sekarang ni kata, ustaz, kalau kita sedekah rahsia, orang tak tahu. Terpaksalah kita kena ambil gambar. Kan? Ambil gambar orang-orang asnaf. Barulah orang lain bagi sedekah pula. Kita kata tengok keperluan lah. Tengok keperluan. Kita kena ingat juga, kadang-kadang kita beri beras satu kapit. Sekapit beras ni berapa harga? RM20 ke berapa? Ni lah beras biasa-biasa ni. Lebih RM20. Kita kata RM20. RM20. Makcik tu pergi, kita ambil gambar dia full, gambar penuh. Orang tengok sekarang satu dunia tengok, Allah sedihnya makcik ni boleh gambar. Eloknya tutup muka dia tu. Tak padai muka dia dengan harga RM20 sekapit beras tu. Kita beri juga rahsia. Cuma supaya orang nak beri pula sumbangan, kan? Kita boleh ambil gambar-gambar, tapi kalau boleh tutuplah sikit muka orang ni supaya orang tidak dikenali. Ada orang ni afifun nafsi, baik jiwa, dia tak mau. Pasal itulah Nabi kata, orang betul-betul laisal miskin, bukanlah orang miskin tu orang yang duk kejar suapan nasi sana RM2-3 minta sedekah. Tapi orang betul miskin, orang yang sangat berhajat tapi dia tak minta dengan orang. Ni orang betul miskin. Hak kita kena cari betul-betul. Hak duk tunggu sampai jalan minta sedekah tak sabui. Hak tu memang dia profesional dah dia. Kita beri orang-orang yang duduk di rumah dia, dia sangat berhajat, mungkin kerana dia sakit tak reti nak minta, hak ni kita pergi cari. Itu yang betul-betul sedekah yang afdal, yang rahsia. Bagi sedekah. Tak usah duk kira orang gorang tu. Dia kata tak sewi, tangan kiri tahu kak, jangan bagi duit seling. Duit sekali, kalau boleh tabur tong bunyi. Bukan sakak tangan kiri, kaki berdengar. Lama kita hari ni pula lagi mudah. Tengok tu. Senik nombor account tu senyak-senyak. Tak ada siapa tahu. Malam-malam tengok account tu. Masya Allah, 500 ribu ada. Nangga tak siap bekal lah dalam kubur. 500 ribu. Paling tidak pun 5 ribu bubuh. Oh, nah, nah. Mana hikmah punya ikan itu? Snek bagi ambil itu. Itulah cerita. Habis. Berapa lagi? Soal lagi? 7 dah? Berapa dia soal lagi? Ini habis dah. Imam adil lagi. Dua orang yang berkasih sayang. Pemuda yang apa tadi? Membesar dalam keadaan beribadat Allah Ta'ala. Ha. Orang yang digoda oleh laki-laki ataupun perempuan yang digoda oleh laki-laki, dia boleh balik. Lepas tu yang ketiga, dua orang yang berkasih sayang. Kan? Yang keenam, zakarallaha khalian. Zikir secara menangis senyak-senyak. Yang ketujuh, sedekah tanpa diketahui oleh orang. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, daripada 7 senarai ini, berapa agak-agak kita boleh buat? Hak muda dalam ibadat, terlepas dalam kitanya, kita tarah tua orang ni tak? Tapi kalau zaman muda dulu jadi sungguh, alhamdulillah nikmat. Nak berlaku adil pada keluarga boleh? Boleh. Berkasih sayang? Boleh. Nak jaga daripada godaan? InsyaAllah boleh. Nak zikir tengah malam senyap-senyap? Boleh. Sedekah senyap-senyap? Banyak boleh tu. Mungkin 6 daripada 7 ataupun 5 daripada 7 ataupun 7 ke 7 kita boleh buat. InsyaAllah. Tuan-tuan rasa nak duduk ke tidak di bawah bayangan? Rasa nak sampai ke tidak ke kolam Nabi?
sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berusaha sama-sama untuk kita mencari bagaimana cara untuk kita boleh selamatkan diri kita daripada duduk di bawah panas terik matahari yang begitu dahsyat, dan daripada duduk, daripada dihalau oleh mereka, suhkan-suhkan liman badala ba'di, halau jauh-jauh mereka yang telah menukar perjalanan agama lepas pada aku. InsyaAllah ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, itulah wacana kitanya. Boleh satu bab ya. Kita kata, begitulah keadaan. Anak kadang-kadang bawa kitab, besar kitab pergi ke masjid Nabi SAW. Sampai di apa masjid, baru baca bab pun. Bab kaza. Tok guru sarah bab tu, orang biasa dah. Sudah. Begitulah cerita. Orang-orang tuan syekh kita, kadang-kadang tak ada yang sarah banyak, kadang-kadang dia suruh baca sampai 2-3 muka surat. Jadi nasib kita malam ini, baca sikit, sarahnya panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah ta'ala. Baiklah, setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.